berapa tadi di luar tadi? Berapa banyak? Aman. Pembelajarannya dilakukan siang hari jam 2. Ada jam 2 rata-rata jam 2 pagi, jam 2 siang. Ketika jam 2 ini full day school, pulang sudah capean, akhirnya nggak bisa sekolah. Akhirnya penurunan hampir dari survei kami 40% penurunan siswa. Iya. Ini kan non pesantren loh, ini non pesantren. Tanggapannya dengan evaluasi ulang gimana? Ya kami menunggu. Kami menunggu dan kami pun juga akan memberikan, kami akan komunikasi lagi dengan para pengelola lembaga madrasah dunia yang ada di Kota Tenggung. Karena nanti komunikasi kami, ya kami akan bersiap-siap bagaimana nanti ketika kebijakan tersebut tidak bisa dirubah dan itu mempunyai dampak kepada kita. Langkah apa yang ada lagi ketika nanti kebijakan tidak berubah? Kami hanya berharap berdoa saja semoga berubah. Kalau tadi solusinya di dalam ini seperti apa, Pak? Kalau kita santai saja kok. Solusinya artinya gini, bahwa tadi itu untuk dinas itu kan baru 1 bulan berjalan, ini untuk diambil evaluasi. Jadi dimohon dinas untuk mengevaluasi hasil kebijakannya. Itu saja. Tapi harapannya kembalikan 6 sekolah hari ke sekolah, Pak? 6 hari sekolah? Iya. Sebelumnya gitu ya? Harapannya. Jadi FKDT itu gini, banyak sebenarnya yang ingin mengharapkan bisa kembali seperti dulu 6 hari sekolah. Tapi semua 6 hari ataupun 5 hari kan semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya bahwa kebijakan, bagaimana kebijakan itu tidak mempunyai dampak yang merugikan. Kami bersama teman-teman dari FKDT sedang ketemu, artinya sedang menyampaikan terkait dengan kebijakan ini ya, di lapangan dan lain-lainnya direkomendasikan untuk evaluasi. Dan kedua, kami harus lebih kita lagi komunikasi dengan utamanya teman-teman FKDT. Dua ini nanti yang akan kita segera laksanakan. Mas, selamat evaluasi ulang ini kegiatan 6 hari. 5 hari. Nah, 5 hari anak akan dihentikan dulu, Pak. Ya enggak. Ini kan evaluasi kan enggak harus membatalkan, enggak harus ini. Cuma bagaimana ini pelaksanaannya sesuai dengan regulasinya, pelaksanaan tidak mengganggu dengan lembaga pendidikan yang lainnya, utamanya non formal. Nah, di sisi lain selama ini kami kan mungkin belum maksimal ya komunikasi dengan teman-teman dari FKDT. Setelah ini nanti akan kita intenskan lagi komunikasinya biar lebih detail lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam forum ini. Hari sekolah ini tentunya dievaluasi ulang karena mengingat bahwa di Kota Kediri ini kondisinya ini kan banyak pondok, jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan pondok ini terganggu. Nah, sebenarnya cuma itu aja. Artinya sementara dihentikan? Tidak dihentikan, biar ini berjalan tetap, tapi dievaluasi ulang. Nah, evaluasi ulang ini tadi sesuai dengan apa yang disampaikan FKDT, bahwa begini, ya udah itu nanti dievaluasi ulang. Karena apa? Kemarin itu memang dari Dinas Pendidikan sendiri itu sudah memanggil untuk diajak komunikasi, tapi dari FKDT ini tidak hadir. Nah, makanya keputusan yang dikeluarkan dari Diknas ini tentunya mendapat ganjalan dari FKDT karena belum terkomunikasi. Dan harapan saya dengan rekomendasi ini tentunya Dinas Pendidikan Kota Kediri supaya bisa memberikan yang terbaik lah ya, yang terbaik. Yang jelas itu 5 hari, 6 hari bagi saya itu baik.
yang tidak baik ini yang tidak sekolah. Lah ini aja nih. Pak, contohnya yang diminta forum apa, Pak? Contohnya apa? Yang diminta forum apa? Yang diminta forum ini sebenarnya minta dikembalikan ke 5 hari dan tentunya 6 hari. Lah tentunya kan ini banyak pertimbangan-pertimbangan ya kan, pertimbangan tadi juga disampaikan dari dinas, juga disampaikan bahwa 5 hari ini satu tentunya bisa lebih lama dengan keluarga, ya kan? Nah, terus juga ada peningkatan perekonomian. Kita jadi kalau kita libur beli ini kan tentunya akan ada peningkatan perekonomian.